Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning bersama Kang Handri. Siang hari ini sudah jam 2 siang dan kebetulan saya tadi habis nganter istri kerja, tetapi pulangnya mampir ke kantor dulu. Soalnya apa? Eman-eman tadi bawa nasi dari rumah, masak sendiri ya. Masakannya adalah sontong kecil alias seruntul ya. Kata orang Petunjungan, orang Bulakamba, sontong kecil itu namanya seruntul. Jadi saya mampir dulu untuk makan siang. Eman-eman ya, kalau nggak dimakan nanti mambu alias basi. Bojone aku hari nggawa sega ke pasti akeh hepor. Pincukannya gede nemen kayak gini ya. Mbuke iki kira-kira enteng apa beli, soalnya iki mampir nang dalan tuku nanas karo es dawet. Jadi wis seraten warek. Yuk. Yang lagi istirahat mesti istirahat, yang belum makan ayo makan ya. Weh, Bro. Weh. Weh, Bro. Serundulnya itu kecil-kecil ya, pakai bumbon, ada juga terong ya, mantap. Ini ada bakwanya ini. Tuh kalau yang belum pada tahu serundul ini, serundulnya ini, serundul ini ya, alias sontong kecil, mantap. Yuk pada makan, yuk yang belum makan, ayo pada makan. Iya, terus jam loro awan, urung pada mangan, ya mangan yuk, pada mangan yuk. Lawe seruntul, seruntul, seruntul. Wah, ini menunya, wah lihat besar sekali ya, seruntulnya ya, banyak ya. Oh, jadi memang luar biasa ya. Istri saya membawakan saya nasinya tuh, banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, seruntulnya nih, sontong kecilnya nih ya. Seperti apa nih? Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Dimasak dengan kecap, tapi memang agak sedikit pedas ya, tapi mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kedua masakan terong ya, mantap mantap. Priben pada mana ke durung? Asinya begebae mantuli istirahat ya. Eh suruh tulen maning ge. Masakannya bojo memang top. Segener umum. Seblak atak yang tengah aku beli ya. Mohon maaf, kaosnya basah, jadi panas banget. Jadi pakai seruntul, pakai bumbon kering, ada petainya, pakai terong. Ini juga sambal keringnya ada udang kecil-kecilnya. Mantap. Nih, serunturnya juga ada kaki-kakinya. Terima kasih yang terus setia, terus nonton di channel Kang Handri. Yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Mudah-mudahan kita bisa terus melestarikan kuliner asli daerah kita. Pedasnya mantap. Jadi ini ada kayak apanya ya? Lihat nih, kayak ada biting-biting ini, tapi sebenarnya bukan biting ini. Nih ya. Kalau terong ini dimasak balado ini. Amoh, terongnya amoh.
Ini seruntulnya, itu bumbon kering. Terongnya tadi udah dimakan, ada juga bakwan nih. Mantap, enak. Mimi Sauri paling sayang, kekasih. Jadi habis ngampir ke kantor nanti sore istri kan pulang ya, nanti kita akan hunting kuliner lagi. Sing baru gabung, yang baru gabung di channel Kang Andri juga selamat datang ya. Aku juga pengen kirim-kirim salam buat teman-teman YouTuber juga kayak Kang Pardi Prabowo di Ponorogo, apa kabar Rek? Kang Budiono sukses. Kemudian untuk Jajanan Rakyat, halo. Kemudian untuk Kopatak TV di Medan ya. Untuk Mas Sugeng di Korea, apa kabar Mas? Pertengahan bulan puasa ini kan mau pulang Mas ya. Kemudian semuanya aja lah yang setia nonton channel Kang Andri. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi ajang yang positif, ajang silaturahmi, terutama buat yang lagi pada kerja di luar negeri, sesama orang Brebes, Tegal, Slawi atau Indonesia dimanapun, untuk bisa saling mengenal, saling berkenalan, menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat ya. Ternyata mau habis juga ini ya. Bakwannya Jadi ini yang masak dari istri kalau dari rumah ngambil ke tempat kerja dulu daripada nanti nasinya dingin gak enak. Karena HP-nya baterainya hampir habis, tinggal sedikit ya. Sampai di sini dulu. Saya juga mau ambil air dan saya akan habiskan nasi pakai seruntul yang sedap ini. Ajak kalian like, comment, and subscribe di channel YouTube Kang Andri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan sukses untuk semuanya. Dadah.